Jadi nanti ya, kalian bikin TV production, oke? Makan bareng, kuy! Apalagi kalau bukan di acara. Ya, itu aja, nggak tahu. Kita ketemu lagi di acara Ada Anak Bertanya Pada Ustadznya. Enak banget! Perwakilan dari SMA 7 Harapan. Konsep bagus, eksekusi bagus, unik. Bisa diterima oleh masyarakat. Yang bisa mewakili SMA 7 Harapan adalah kelompok Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ibu pengen ngajakin kalian. Kalau nanti berhasil bikin tugas yang bagus, bisa ibu berangkatin ke Jepang. Kalau nggak ada biayanya, Bu? Tenang, ibu udah siapin semuanya. Wah. Asal bikin tugasnya harus bagus banget. Ya, Bu. Jadi, kalian nanti mesti bikin sebuah cerita yang... Bu, widih. Ya, telat lu. Maaf, saya telat. Tadi sebenarnya saya udah nyampe sini, cuman... Tapi? Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Apa yang ketinggalan? Tadi saya... Ini ada nih. Iya. Kamu duduk sini aja. Duduk sini, bantuin ibu. Karena ibu punya tugas, kamu duduk sini dulu. Duduk. Bagusnya di situ. Bu. Ci, tolong Ci. Udah. Biarin Bu, aku maju Bu. Teman-teman. Ya. Judul FTV nih. Apa tuh? Siswa telat jatuh cinta sama ibu cantik. Iya. Kalian nanti bikin kelompok ya. Bentar Bu. Ah, enggak, mau kemana? Bentar. Kenapa, Pi? Sih? Ada apa? Susah banget cari angle jeleknya. Wede! Bentar. Udah lama gue gak syuting yang kayak gini. Bener. Distraksinya banyak banget ya. Ibu aneh soalnya. Hah? Belum pantun udah cakep. Iya! Ingat ya, gak usah kemana-mana diam di situ. Jadi nanti ya, kalian bikin TV production, oke? Okay? Iya, Bu. Ada yang pernah tahu TV production ada apa aja? Kayak program ya, Bu. Sebuah acara TV. Yang sering ditonton biasanya apa? Opera Van Java. Tapi kameramennya bagaimana? Bukan kebutuhannya banyak. Sudah ibu siapkan. Yang hasilnya terbaik akan ibu berangkatkan ke Jepang. Oke? Okay? Oke, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Bu, nanti kelompoknya siapa sama siapa ini belum ditentuin. Pilih sendiri. Makasih, Bu. Gua kelompoknya sama siapa ya? Gua sama Vicky. Aku sama kamu. Nggak bisa. Aduh. Aku sama kamu. Aku nggak mau sama dia. Kamu sama aku. Ya udah kita bagi-bagi kelompoknya sekarang. Ya aku sama Denny. Ya udah. Aku sama. Ya udah. Nggak bisa. Nggak. Aku ketua kelas. Aku yang nentuin semua kelompok-kelompoknya. Ayo kita mbak. Vicky, nggak apa-apa. Sama Denny. Oke bro. Oke. Gue hubungin Steven Spielberg, semua kru film Jurassic Park. Tuh lo denger. Lo denger. Bapak lu juga nih boleh gak? Repot banget lu kayak mau bikin apa aja. Emang gue aja ya nggak? Arah apa? Mau nggak. Kamu sama siapa? Pokoknya mati aja. Emang kamu pikir aku mau? Ya, ayo, ayo, sama aku. Kalau ini kan sama aku, Aci sama Arapa, aku sama Dede, Denny sama Vicky. Kita buat siapa yang paling terbaik untuk membuat program ini. Gimana ya? Aduh, aku harus menaromba acara TV. Ya biar bisa pulang ke Jepang. Tapi aku gak... Gimana ya aku gak ada idenya. Biar aku bisa menan. Aku pengen ketemu sama ibu, ayah, teman-teman Jepang. Aku gak bisa pulang udah lama. Ini ngomong diri. Kenapa sih? Dari tadi gue pucat banget abis kena gendam lo. Enggak bukan. Ini kan, tahu kan? Ini semuanya ikut acara lomba TV. Harus bikin video yang lucu, bagus. Terus bisa ke Jepang juga. Hadiahnya? Iya, hadiahnya bisa ke Jepang. Terus ikut lomba Jepang.
gitu. Jadi lu suruh bikin program TV, hadiahnya ke Jepang? Iya betul. Terus apa yang lu bingung? Gak, aku pengen ke Jepang, jadi aku mau ikut. Tapi gak ada idenya. Lu bertemu dengan orang yang tepat, bro. Pokoknya lu tenang aja ya, kalau masalah ilmu broadcasting itu udah ada dalam diri gua. Gua waktu lahir aja kelilit kabel kamera. Itu pokoknya kalau broadcasting sabar, tenang bro. Aja. Cuma kan yang namanya broadcasting itu kan dari broadcast sama ting ya. Huh? Broad itu artinya brother. Huh? Cast itu artinya duit. Huh? Ting artinya mikir. Jadi kalau emang lu brother gua, lu kasih cash gua biar gua bisa mikir. Jadi ikut broadcast ya? Yo, iya. Lu pokoknya lu kasih gua duit, ntar gua pikirin kita bikin konten apa, pokoknya lu menang dah. Benar? Iya. Ini pasti menang? Udah pasti lah. Benar? Oh iya, minta aku bayar. Ini, mana? Mau berapa? Duit apaan nih? Ini duit, Jepang. Ah, kagak pernah kenal gua duit beginian. Enggak, ini mahar tahu ini. Ini beneran duit Jepang? Iya, beneran. Ini. Berarti ini kalau duit buatan Jepang lebih awet dan tahan lama dong? Iya, ini mahal, ini pangeran. Kalau duit Indonesia gak awet. Iya, tapi ini tulisan Jepang kan? Ini beneran Jepang, bisa pakai. Oh iya, berarti bener nih, sip. 10 ribu, apa nih namanya apa sih kalau mata uang itu? Yen. Masa ukuran Jepang asli? Oh iya. Yen. Lagi. Lu mau pakai hari apa sekarang buat tanya? Udah semuanya diatur dengan baik. Kalau misalkan Denny sama Piki kan dia udah nentuin harinya tuh. Iya. Nah hari Jumat, aku hari Sabtu. Nah kamu sisanya hari Minggu. Gue juga pengennya hari Sabtu ya, Pak. Iya. Kamu inget gak hari Sabtu itu kita harus jalan-jalan. Kita harus pacaran berdua. Kan kita, gua berdua orang bukan properti lenong, lajak ngobrol. Ya mana gua tahu lo ada di sini. Lu lagi ngomongin tugas yang itu. Aku minta 3 permintaan. Bukan Om Jin. Bukan Om Jin. Lu lagi. Permintaan kamu. Tapi Dio, lu masa kagak inian, kagak mau ngalabat sama perempuan? Aku ketua kelas. Aku yang akan bagi. Jangan kesitu. Tapi aku perempuan, Dio. Emang lu bikin konsep apa buat ntar lomba? Nih, lu ngapain harus tahu? Kenapa sih? Lu? Kita bikin makan-makan. Makan-makan? Iya. Kamu mau aku kasih tau? Kenapa? Ya, keceplosan. Aku bikin kuliner yang keren. Bener. Lah, sama dong. Beda. Kuliner gak boleh ngikutin lah. Beda, ini mah konsep kita berdua. Program boleh apa aja ataupun ada kesamaan. Tapi nanti dari materi isinya itu beda-beda. Kalau aku sama Dede udah nyiapin konsep yang bagus. Ya udah. Berarti semua makan. Berarti kita harus hari Sabtu juga, Ci. Ngapain hari Sabtu? Biar restorannya takutnya diambil dia duluan. Ayo, gua duluan yang pinjam kamera. Udah, kamu hari apa? Hari Sabtu, tapi gua duluan yang pakai kameranya. Ya udah, habis kamu. Kamu mendingan hari Minggu, aku hari Sabtunya. Udah pas, semuanya udah begitu. Keputusan ketua kelas tidak bisa diganggu-gugat. Oke. Bukan. Ya, bisa pinjam. Jangan. Itu bukan gong. Itu masih kelas. Kelas. Dengar gak lu?